Assalamualaikum. Okey, kembali di program Jumaat Sanan Kak Zaida untuk episod yang ke-157 hari ini dengan resepi yang lain. Okey. Hari ni kita nak buat kira apa orang panggil bukan makanan ringan lah. Makanan boleh juga buat sarapan pagi, minum petang, ya. Sejenis kuih lah. Sejenis kuih. Pedas, ya? Okey, seperti biasa kita memberi laluan kepada viewer kita yang lain untuk terima notification ataupun peringatan daripada Facebook dan juga Instagram. Jadi rakan-rakan di Facebook ni yang dah view video kita, minta tolong like dan share video like kita ni. Apa khabar semua? Kak Zaida, ya, apa khabar hari ni? Assalamualaikum semua. Kepada viewers kita jauh, yang jauh dan yang dekat. Okay. Alright, minta like dan share dan komen ya, supaya kita boleh kongsi dengan lebih ramai lagi penonton ya. Jadi tak adalah ramai tertanya-tanya, masa apa hari ni? Yelah, ada yang lambat ada yang masuk, lambat. Macam kita juga, kita pun kadang-kadang online shop, kadang-kadang ada terlebih sedikit masa ya. Betul. So, jadi takut kita tertinggal, yang lebih important takut tertinggal. Awal-awal bahan-bahan apa, boleh repeat sebenarnya. Tapi ya, kita faham di sini. Alhamdulillah, excuse me. Tersangkut pula. Kita faham di sini, mesti you all ada macam-macam soalan bila tonton Kak Zaidah secara langsung. Bila kita memasak, betul tak? Kan? Okey, Siti Atenda masuk, Siti Rogaya Hati Tibik dah masuk. Aslinda dah masuk, Maryam Yusof dah masuk katanya semua. Assalam kat Puan Zaida and Bella. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Alright, Kak Zaida rasanya macam dah ramai dah ni masuk apa okay, kata. Redis pun dah masuk katanya salam Kak Zaida and Bella. Waalaikumsalam. Okey, rakan-rakan okay. Instagram pun ramai dah masuk. Jom masak Kak Zaida. Okey, jom. Okay, tengah hari ni, assalamualaikum semua. Okay, tengah hari ni Kak Zaida nak tunjuk cara-cara buat roti jala berlauk. Ya, hari tu sekali dulu kita dah bagi ya roti jala, tapi roti jala dengan selawa durian ya, itu yang manis ya. So hari ni kita buat yang pedas. Okay, so bahan-bahan untuk roti jala berlauk, roti jalanya dulu ya. Kak Zaida guna 300 gram tepung gandum. Air 330 gram air biasa ya. Kemudian santan 100 gram santan. 2 biji telur. 2 sudu makan minyak masak. 1 sudu teh garam dan setengah sudu teh serbuk kunyit. Saya ulang lagi sekali bahan untuk roti jalannya. 300 gram tepung gandum. 330 gram air, 100 gram santan, Kak Zaida pakai santan kotak ya hari ini, santan, 2 biji telur, 2 sudu makan minyak masak, 1 sudu teh garam dan setengah sudu teh serbuk kunyit. Okey, untuk intinya Kak Zaida guna 5 biji kentang, Kak Zaida dah dadukan dan saya dah rebus ya. Kak Zaida dah rebus like dampuk tapi tidak lembik sangat. Okey, ni ya kentangnya. Kita dadu kecil-kecil ya sebab nanti kita nak gulung masuk dalam dalam kuih dadar. Kuih apa? Dalam roti jala kita. Ya, jadi kita tak boleh kasar-kasar sangat intinya ya. Okey, Kak Zaida dah buat yang ni 5 biji ya. Kalau perempuan nak lebihkan kentang ke terpulang ya. Okey, saya guna 5 biji kentang. Kemudian saya guna setengah biji bawang besar, saya dadukan. 3 hingga 4 ulas bawang putih dicincang. Kemudian saya guna isi ayam. Kalau perempuan nak pakai udang kering pun boleh, nak pakai daging pun boleh ya, terpulang ya. Saya guna isi ayam sedikit aja. Ya, isi ayam lebih kurang dalam segenggam gitulah ataupun satu potong isi tu kemudian dipotong halus ya. Kemudian saya guna juga 1 biji ataupun 1 tangkai cili kering, cili merah ya. Salah je nari. Cili merah 1 tangkai. Bawang ya. Cincang.
Kemudian saya juga guna 3 sudu makan lempah kari daging. Okey. Nah, itu sajalah bahan-bahan untuk intinya. Kita buat intinya dulu ya. Okey, intinya ialah kita terpaksa pula. Kita kena panaskan minyak. Kenapa ya? Saya sasulah jadi ya. Nak kata tak ready dah ready. Nah, kita nak masak memang terpaksa kita panaskan minyak. Terpaksa ya. Tersalah. Okey, Nurin Jeng si kata saya menjala si apa tu? Selalu tak menjadi. Last-last terus lempengkan aja. Okey. Kita cuba resipi kat sana ya. Okey, minyaknya sebenarnya tak perlu banyak ya sebab kita tak mahu ada minyak nanti bertakung pada intinya. Sebab kita nak gulung dalam roti jala. Roti jala tu dah semua tahu ya, belum berlubang. Untuk nak elakkan banyak excess minyak eh. Engkau Azizan kata alhamdulillah dapat tengok live. Alhamdulillah, welcome. Anak Azizan, salam mesra dari saya di Texas. Malam kat sini tapi masih boleh nonton. Alhamdulillah. Yeah. Hai orang Texas. Tegang ke? Rose Julani, saya dari Sabah. Hai orang Sabah. Okey, terima kasih Kak Saidah. Sedap tu roti jala berlauk. Bai Zura Saleh kata, betul, sungguh. Okey, kita masukkan bawang besar yang telah didadu. Oh, tu boleh. Ida Sami, assalam semua. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi kita hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur. Okey. Bunyi kematian kedengaran tadi. Apa? Kematian gapo. Ada salah sebut ke? Minta maaf, na'udzubillah. Minta maaf ya. Kalau tersasul, katanya bunyi kematian kedengaran tadi. Oh ya ke? Mungkin tersalah lah tu, minta maaf ya. Salam Kak Saidah, bell and viewers semua. Waalaikumsalam. Hai Fauzia Ismail. Okay, now Kak Saidah masukkan isi ayam yang saya dah chop ya, dah cincang ya. Okay, macam ni eh. Masak hingga ayamnya masak. Okey, kita akan masuk pula kentang kita. Orang Ida Samnya ada sharekan ni. Untuk adunan tepung. Okey, saya pinkan. Jadi siapa yang mencari resepi ataupun terlepas yang baru masuk untuk nak tahu, bolehlah tengok komen yang saya dah pinkan dari sis Ida Sami. Okey, lepas kita masuk kentang, kita akan masukkan lempah kari. Masukkan sekali apa ini tadi, garam ya. Cukup rasa lah. Zeti Muziana Haida kata ni resepi yang saya nanti-nantikan. Thank you Kak Zaida. Okay. Ni kan Bel, kalau mungkin ramai juga yang yang tahu nama original dia. Cuma nama original dia tu tak berapa glamour, tak apa sedap. Apa dia? Kalau dulu-dulu namanya ni Kuih Janda Kaya. Pernah dengar tak? Tak pernah kan? Nama original dia is Janda Kaya ya, tapi kita mungkin orang tak sedap nak sebut. Bunyinya pun dia macam masa saya dapat resepi ni pun namanya Janda Kaya ya. Tapi ramai yang tak tahu yang sebenarnya ya. Jadi kita pun tak payah pakailah nama tu. Saya rasa kalau lah zaman tu dah ada social media memang viral kuih. Viral kan. Nama dia begitu apa, buatkan kita tenganga ya dan terfikir-fikir. Mana datang tu ya. Betul ni, masa saya dah belajar resipi ni pun namanya pun Janda Kaya ya. Okay. So kita lupakanlah pasal Janda Kaya tu. Okay, kita ada customer. Ada customer Bel? Ya. Okey, sebentar ya. Jadi ni pasal ada peniaga kat luar ni tu yang ada customer walk in ya. Okey, saya dah masukkan lada. Lada merah yang kita dah cincang. Okey, Kak Zada nak letak sedikit gula ya. Saya lupa nak letak kat sini. So kita akan letak sedikit gula untuk nak nambahkan rasa pada inti kita.
Ya, saya ambil sedikit gula. Ah, Abraham Harry kata betul kematian tu maksud yang lalat. Oh, lalat atas serangga terperangkap dalam lampu tu. Selalu dalam kelas kan bunyi letup-letup tu. Sorry Bella, sorry Kak Zada. Oh, it's okay. Ah, okay. Kita faham dah sekarang. Alright. Wow, bestnya. Ha, alhamdulillah. Ya, betul. Mesti ramai yang nanti-nantikan resepi ini kan. Ha. Subai dah sama Abi kata betul janda kaya. Ha, okey. Maksudnya ada juga yang tahu ya. Kalau nak sedih balu yang kaya gitu. Tu sadis lah bunyinya. Original dia nama dia is janda kaya ya. Ha, tapi kita tak mula pakai nama tu. Sebab saya pun tak pernah dengar lah orang buat kuih ni sebut nama janda kaya ya. So kita pakai nama roti jala belau. Roti jala belau. Sopan sikit bunyi dia. Okay, Norlia Abdul Rahman. Wow, bestnya. Saya share dahulu ya. Break from 12 noon to 1 PM. Tak sempat tonton sampai habis. It's okay, my dear. Nanti waktu kita akan terus save live ni sebentar lagi. Okay, itulah bunyi popnya. Okay. Alright. Oh, tu yang cakap bunyi kematian tadi. Ya. Okay. Masih dia nak menunjukkan saya dah tu ya, yang datang kelas ya. Datang kelas. Sorry for viewers lain macam tercengang-cengang. Okay. Dia cakap bunyi kematian. Kita pun terkejut juga tadi baca. Okay. Jadi you all dah faham kan? Okay, Kak Zada rasa dulu ya intinya. Okay, intinya dah siap ni. Okay. Sedap ni kan makan petang Kak Zaidah. Sedap. Kalau macam kita ada jamuan malam-malam kan. Kita ada buat doa selamat ke kan. Tiba-tiba celebrate. Alah simple je. Family sahaja macam birthdays kan. Anniversary. Bagus juga ni roti jala berlauk ni. Okay. Sebab dah Syed Mahfiz kata chef lama kurang idea nak beri nama yang elok-elok. Tak tahulah. Mungkin tak nama kan. Macam tenganga jugalah. Sis sangat tenganga sebab sis tak tahu nama dia sebenarnya. Aduh. Kak Zada pun segan nak sebut. Okey, intinya dah siap. Samia Sanang kata janda kaya dulu selalu kawan sepejabat selalu menjualnya. Kan janda kaya. Okey. Siap intinya kena kering ya, tak boleh basah. Nur Liana Ramli Kak Zaida, Five Spice tu macam mana? Five Spice? Ada dijual memang kat botolnya pun ataupun kat paketnya memang ada tulis Five Spice ya. Five Spices. Okay, no. One only D. Thank you Kak Zaidah and Bear. You are most welcome. Bila tadi on Facebook nampak Kak Zaidah. With Bear on live, it's really overcome my Monday. Blue so happy to see you both with new recipe. Happy to see you too, One only D. Okay? Okay, ini rupa intinya. Alright, kita biarkan sekejap sini. Now, kita nak buat dia punya roti jala. Inti, So, kita buat roti jalanya. Okay. So sekali kita perlu masukkan air. Okay. Air ni Kak Zada dah sekat semua ya. Kita masukkan santan. Kak Zada pakai santan kotak hari-hari ya. Santan kotak, kalau nak pakai santan fresh pun boleh. Okay, kita masukkan telur, 2 biji telur. Di Singapura memang ada kuih ni dan namanya pun sama, janda kaya. Dulu memang kan? Banyak janda-janda yang kaya. Aduh, gini hati pula ya. Dulu bagi nama dahsyat ya. Itulah gulai. Yeah. Gulai anak menangis lah. Tak ada selindung-selindung. Tak ada apa ya. Straight to the point. Engkau Aziza, pizza dah buat ke belum? Dah, my dear. Nanti kita akan Tim Simply Sugar akan postkan lagi. Kita baru je post the first 10 episode. Jom masak dengan Kak Zaidah. Jadi kita akan follow up dan update 10 yang kemudian, yang kemudian dan kemudian. Okay, kita masukkan semua tepungnya ya. Masukkan aja lah dan kita gaulkan. Lepas tu baru kita blend. Yang ni sedap sikit nama dia Kak Zaidah. Jadi terjemahin Eli kata dulu kat tempat saya orang panggil kuih bantal peluk diraja. Panjang pula. Itu mengawan sangat nama dia. Mengawan. Astaghfirullahalazim, menawan. Menawan. Hari
Ini semua hari tersusun. Dah lama kita 3 hari berehat ya, tidak live. Jadi beginilah, minta maaf banyak-banyak. Okay. Maaf atas kesasulan ya. Dua sudu makan minyak. Right. Astagfirullah. Okey, orang lama bagi nama yang senang ingat. Ah, tu yang jadi viral tu kot, senang ingat. Ah. Ah, okey. Setengah sudu teh. Sebut lagi. Okey, kentang tu perlu perlu rebus ke dulu Kak Zai? Kak Zai dah rebus dulu supaya senang kita nak supaya senang empuk lah. Ya. Okey, so bila kita mixkan ni Kak Zai dah, dia hilanglah ketulan-ketulan tu ya. Itulah purpose-nya. Nak buat ni tak boleh ada ketulan ya. Kalau perempuan tak nak ni, right, kena tapis. Okey. Kalau tak boleh ada ketul ya, nanti tersumbat. Tersumbat dan tersasul-sasul. Ya, dia tersumbat nanti ya pada acuannya. Aduh, maaf. Maaf you all. Banyak pula kita tersasul hari ni. Kurang kuning, sekarang tambah sedikit lagi ya. Rasa buat kunyit. Okey, yang baru-baru masuk live kita ni, tanyakan kita tengah masak apa ni? Roti jala berlauk. Zeti Muziana Haida ada soalan Kak Zaida. Kenapa tambah minyak tadi? Apa fungsi minyak tu ya? Untuk supaya dia tak mudah melekat lah. Jadi sebab kita pun macam ni kan, lubangnya halus ya. Okay, lubangnya halus begini. So jadi mungkin itulah kegunaan dia, fungsi dia untuk dia lebih lembut ya. Lembut dan dia tak mudah melekat lah. Ya. Okay, ini dah siap. Bancuhannya. Kita tengok tekstur dia macam mana. Itu teksturnya. Ya, tekstur. Dia tak boleh cair sangat dan tidak terlalu pekat. Okey, jadi siapa yang mencari resepi ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk bancuhan roti jala ni, kita di sini dah pinkan komen daripada Sis Ida Salmi di situ, bolehlah refer di situ. Okey, adunan tepung 300 gram tepung gandum, 330 gram air, 100 gram santan, 2 biji telur, 2 sudu makan minyak, sedikit garam dan sedikit kunyit. Okay, boleh tengok di situ ya, komen yang kita dah pinkan di situ. Okay, kita mula nama menjala. Sebab intinya dah siap eh. Intinya dah. Tadi yang ini dah siap di sini. Intinya bersama kentang dan juga ayam. Okay. Mula nak menjala dia. Right. Mari kita menjala. Okey. Okey, sapu sedikit minyak di bahagian kepala ya. Kita zoom in sikit eh. Tengok Kak Zaidah menjala macam mana ya. Okey, Kak Zaidah guna hari ni acu ni ya. Acuan ni. Acuan yang jenis macam ni. ...330 gram air tu macam mana ya? Kita timbang air dengan di apa way untuk dapat 330 gram air. Roti jala berlauk sedap bunyinya. Kalau janda kaya tak sedap bunyinya. Betul, Farida Mama Ais. Okey, now kita buat jala. Jala dia tu kena rapat-rapat ya. Sebab kita nak dia melekat eh. Bukan melekatlah, dia jadi satu keping. Kalau dia jauh-jauh, kita takut dia bercerai pula kan? Dia berlubang nanti pun susah juga ni sebab kita ada inti. Iya saya. Okey.
Norizan Mahmud, boleh tak letak pewarna kuning? Boleh jugalah, ya. Boleh. Cuma kalau kita tahu kunyit, dia bau dia tu lain sikit. Ada flavor sikit lah. Extra flavor. Sebab kita buat pedas, ya. So, jadi kalau ada bau kunyit tu kan macam, dia macam ngam lah baunya tu. Kalau dia pakai pewarna pun boleh. Ada 2 biji telur di dalam bahan-bahannya, ya, untuk bancuhan ni. Kita boleh masak sikit. Okey, Hani Dahari betul. Dia kata salam Syahzadah and Bella. Waalaikumsalam. Lambat hari ni tapi tak apa, dah share. Later boleh tengok dari awal. Alright, my dear. Thank you so much. Ha, ni pun Kak Zaidah dah buatkan intinya. Intinya mungkin dah terlepas sebab lama masuk, kan. Okay. Sekejap, ya. Rakan di Instagram nampak sengit pula kuali dia. Okay. Alright. Okay. Kita dah boleh angkat dia. Harapnya jelas, eh, rakan di Instagram. Macam tu, ya. Wow. Okay, kita buat lagi. Fokus pula bentuk kualinya. Okay, boleh tahu. Razimah Rashid. Boleh tahu tu kuali apa? Ni? Ni kuali murah je ni. Ni kuali beli di beli online ni. Apa brand pun tak tahulah ni. Okay, as long as untuk senangkan kerja kita, pastikan yang kita pakai adalah non-stick pan, ya. Non-stick, ya. Okay, cantik warna dia, kuningnya. Rohaya Nur, okey, boleh. Sebentar lagi habis saja live, Team Simply Sugar akan postkan bahan-bahan penuh daripada inti hinggalah bancuhan roti jala ni. Sebentar saja lagi, hold on tight. Okey, salin cara-cara dulu. Nanti sebentar lagi dah boleh copy paste bahan-bahan atau yang kita gunakan untuk menu hari ini. Okey. Okey, ada viewer kita di sini. Mas Mark Toby, dia ada sharekan resipi dia juga, cara-cara. Okey, saya tukar kepada komen Mas Mark Toby, ya. Sebab ada sekali dengan bahan-bahan untuk intinya sekali di situ. Okey, boleh tengok, ya. Komen yang saya pin. Thank you so much, Sis Ida Salmi. Okey, yang ini saya pin pula, ya. Tadi yang nak tengok pun boleh daripada Sis Ida Salmi. Okey. Dalam adunan kalau tak letak telur, okey tak? Dia tak lembut lah. Dia kurang lembut kalau tak letak telur. Right. Ya, yeah, dia kurang lembut. Mariati Arifin, kat Mr. DIY ada jual acuan. Bekas ada, ni, eh. Ada. Ini. Itu dia. Okey, banyak juga, tak siap saya pun ada nampak juga di supermarket pun dah banyak, ya, yang menjual. Kedai-kedai biasa pun botol, ada jual. Botol dengan acuan ni, eh. Okay. Alright, ada apa-apa lagi soalan daripada you all? Sini semua mesti tengah fokus dan menyalin, eh. Cara-cara dan juga bahan-bahan yang kita gunakan untuk menu hari ini. Okay, mungkin boleh share dengan kita, ada rakan-rakan viewer yang sedang menonton. Hari ini ada masak resipi dari program Jom Masak Angkat Zaidah. Jom-jom share dengan kita sikit. Macam mana intinya, sis? Intinya. Okey, boleh refer komen yang kita dah pin tadi daripada komen sis Mas Mark Toby. Boleh tengok di situ, ya. Siapa? Mas Mark Toby. Oh, dari mana tu? Mungkin boleh share dengan kita. Kak Zaidah nak tahu dari mana you. Okey, Dani Dahari, dalam adunan tepung kalau tak guna santan boleh tak? Dia kurang lemak sikit lah, eh, tanpa santan. Dia tak lemak lah. Kalau dia nak tukar susu pun boleh.
There you go. Susu cair, yeah. Mm-mm. Rohana Ismail, salam Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Dari saya, dari saya Singapura. Banyak resepi dari Zaidah yang saya dah cuba. Semuanya sedap. Thank you. Moga murah rezeki kamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Same to you. Same back to you. Moga rezeki bertambah sama-sama kita, ya. Saya selalunya buat tak pernah menjadi keras dan tebal. Ukti Lutlia. Okey, dah boleh guna ataupun boleh cuba resepi daripada Kak Zaidah dan update dengan kita. Hasilnya macam mana? Boleh kalau nak ganti tadi macam Kak Zaidah katakan, Azika Suhaimi, gantikan dengan susu pun boleh, ya, kalau tak nak letak santan. Adunan roti boleh guna butter tak? Terima kasih, Norlia tanya. Butter? Mm-mm. Instead of minyak agaknya tadi, gunakan butter. Dia nak pakai butter pun boleh lah, tapi kena cairkanlah butter tu, ya. Okey, pastikan macam mana dia nak, macam mana dia nak melekat, ya. Betul. Jadi nak mix tak boleh lah. Cairkan butter dan ambil ataupun gunakan 2 sudu makan. InsyaAllah. Ida Sami, katanya Kak Zaidah, harap tahun ni boleh keluarkan buku resepi masakan Kak Zaidah. Jangan lupa sign siap-siap tau. InsyaAllah. Kami sedang usahakan ini. Yes, yes, kami sedang usahakan di sini. Team Simply Sugar, terima kasih atas segala sokongan you all yang tidak henti-henti. Lila Biapuri, Kak Zaidah, saya dah masak asam pedas santan semalam. Sedap, thank you. Sedap, alhamdulillah. Ramai Kak Zaidah dapat feedback tu, ya. Asam pedas bersantan tu. Sebab dia tak adalah plain. Dia jadi macam mana, eh. Disebabkan ada santan tu, dia di hujung-hujung tu kita ada rasa lemak-lemak. Santan tu jadi manis tau. Betul. Itu yang sedap tu, ya. Betul. Ina Haji Ahmad kata, nak menjala tu penat. Makannya kejap je. Betul. Makan betul. Sekali ingat je. Sama juga kalau buat pastry. Pastry kita buat berjam-jam, ya. Kadang-kadang mengambil masa satu malam. Yang kita makan tak sampai 10 saat dah settle. Punya tak habis pun dah telan dah, ya. Sebab sedap. Aduh. Terus kejap, ya. Tapi dengan kegigihan itulah, dengan usaha itu, kita dapat makanan yang sedap. Kita tunggu few lebih sekejap, ya, lagi beberapa keping ni. Betul. Keping macam roti jala ni, macam ni kita lama kan nak menjala, kan, mengambil masa, tapi rupanya cantik. Apa orang kata, kena buat jalanya ni kena buat rapat, ya. Pastikan rapat. Kita nanti nak apa tu? Nak tahu intinya tu, kena rapat. Right. So lagi, boleh cuba nanti buat sarapan pagi anak-anak pergi sekolah. Ya, sungguh. Katanya mana wajah yang tengah rekod ni dengan suara je. Okay, untuk awal-awal episod, saya ada. Kalau nak tengok di situ lah. Okay, insyaAllah nanti ada program lain dan nanti saya akan muncul. Sedap ni, ya, untuk buat breakfast, petang sedap dan ni. Juga supper malam pun sedap, Kak Zaidah. Ini kalau orang catering-catering ni pun boleh you apa, untuk biasanya minum petang ni. Selalunya lah, ya. Ya, minum petang. Okey, Kak Zaidah, bancuhan ni Kak Zaidah, boleh disimpan ke? Boleh. Simpan, cara simpanan simpan macam mana tu? Kita simpan dalam chiller lah. Dalam chiller, ya. Simpan dalam chiller, dia tahan lah, ya. Okay, katanya taruh Kak dalam list kalau book chef dah ada. Salam dari Singapore. Right, nanti kita akan share dengan you all. Kita akan update as soon as the book is ready, InsyaAllah. Okay, kami sedang usahakan terbaik untuk you all. Cantik warna dia, kan, Kak Zaidah. Apa nama tadi, apa, Raja, peluk di Raja. Bantal peluk. Bantal peluk di Raja. Bantal peluk di Raja. Nama dia eksklusif sikit lah. Daripada apa? Susah pula nak jemput panjang tu. Daripada janda kaya. Kan. Okay. Itulah macam mana dia orang bila letak janda kaya, ya. Pelik juga. Agaknya dia dah tak ada idea lagi nak letak apa. Sebut je lah janda kaya. Selagi boleh. Orang dulu straight forward. Ada. Aini Muhammad Zain ada. Resepi kita dah pinkan. Resepi daripada Mas Mark Tovey. Okay, boleh tengok dekat situ. Alright.
dekat pin yang kami dah komen yang kami dah pinkan. Masya-Allah, hari ni banyak betul tersasulnya Kak Zaidah. Ha, tak tahu ya. Hari tersasul sedunia. Jadi kena banyaklah hari sasul sedunia. Lain aja. Ya, yeah, lain bunyinya. Okey, Kak Zaidah buat rapat ya sedikit supaya nanti bila kita nak letak intinya tu, intinya tak terkeluar lah. Right. Okey, ni mesti masing-masing sedang fokus eh. Lagi, ya? Tengok cara macam lagi. Mana. Maryam Yusof tanya, boleh tanya? Boleh-boleh. Brush silikon tu boleh beli di mana? Di mana-mana ada. Kedai RM2 pun ada. Betul. Okey, kedai RM2 dan juga kedai-kedai yang menjual perkakas dapur di bakery, mall. Ya? Kedai-kedai bakery. InsyaAllah ada. Ya? Online pun ada. Murah aja. Beli kedai RM2 pun ada jual ya. Okey, so kita tunggu masak sekejap lagi. Okey, kita buat lagi 2-3. Oh, ada yang kata bantal raja sebenarnya, bukan bantal peluk diraja. Kita pula tambah-tambah. Sebab tadi ada viewer kata bantal peluk diraja. Mungkin lain-lain tempat, lain bunyi dia, lain nama dia eh. Maaf lah ya kalau salah. Ya. Yeah. Tak apa, kita sharing dekat sini. Tapi yang pastinya, yang tetapnya kita tahulah, roti jala berlauk. Ada lauk dalamnya eh, ada inti. Saya hari-hari mengirai roti jala bella untuk tempahan. Adunannya sama dengan Kak Zaidah. I see. Alhamdulillah. Hasna Salikin. Moga segala urusan perniagaan dipermudahkan ya. Selamat maju jaya. Okey, Mila Umar. Kalau nak cepat habis menjala tu, guna 2 kali kiri kanan. Yeah. Saya selalu buat gitu. Jadi, cepat habis. Cepat ya. Kita tak bolehlah buat macam tu. So ini konsep personal lah di rumah kan. Kalau peniaga takkan nak pasal satu-satu macam ni, bila nak siap. Pensan. Kak Zaidah, kalau kita guna macam contoh apam balik tu kan, loyang itu boleh ke Kak Zaidah? Yang nipis tu, yang lepe tu. Yang lepe tu, boleh lah. Boleh. Kan? Jadi apam kalau lepe, apam balik tu. Bukan apam balik, yang roti canai tu. Yang betul itu yang sekali, flat tu. Flat betul. Yes. Sekali you buat terus naik banyak ya. Betul. Sekarang ni pun dah banyak dah ya yang jualkan apa flat pan gitu eh. Macam kena buat burger tu kan, macam kita tengok style burger. Betul. Lagi cepat. Betul. Lagi cepat banyak-banyak. Yes. Okey. Wah, sodap tu besar puas makan ni. Siap berlauk tu. Yes. Kejap lagi berlauk dah bungkus mungkin. Ya. Mungkin lagi apa nikmat eh kita tengok. Jual 1 gulung berapa? Umi Zai. Okey, hold on. Berapa Kak Zaidah? Lebih kurang. Lebih kurang ya. Sherry Shaharia dia share kat tempat saya 70 biji roti jala kosong. RM10. Murah kan? Tu murah-murah. Ada 70 biji roti jala. Murah-murah. Okay. Jadi kalau yang dah berisi ni mungkin mahal sikit lah dalam RM1. Isinya apa? Kalau isinya tak ada ayam, hanya perasa, kentang saja ke, chicken stock. Ada orang tak letak ayam semua ya, sebab takut basi ya. Betul. Takut mudah basi. Tak stok pun boleh juga. Tengoklah perbelanjaan dia macam mana, costing dia tu ya. Pastinya costing tu penting ya, you all. Sekiraan tu sangat penting. Okay, sekejap lagi kita dah boleh menggulung ya. Ya, Bakis-kis. Sabar. Kejap lagi kita akan tunjuk macam mana kita letak inti, okey? Kita sedang menjala sekarang. Sebab ada mungkin yang nak bertanya, kita bagi buang sikit. Sebab kata Marathi Arifin, tak sempat nak peluk. Bantal tu dah habis, kena ngap. Ngap. Okay. Intinya ni, perempuan terpulang. Ada orang suka letak sayur campur pun boleh. Cuma kena buat yang intinya tu tidak mudah basi. Ya, kita kena tengok yang tidak mudah basi. So kalau you letak sayur campur mungkin cepat basi ya. So kurangkan letak benda-benda bahan yang mudah basi. Ya, Ru Idris, kita boleh gantikan santan dengan susu. Boleh. Tapi soalannya, nak guna susu cair boleh tak Kak Zaidah?
Ha? Nak guna susu cair. Tak nak. Nak guna susu cair. Pakai susu cair pun boleh. Okey. Bila you pakai santan, dia punya bau tu lebih sedap dilawankan dengan inti pedas. Itu lagi sedap kan. Saya tadi Kak Zainal bagi resepi guna susu cair itu untuk kita masak, kita makan dengan serawa durian. Dia punya manis dengan tu sesuai dengan susu cair. Kalau tak ada you nak pakai susu cair pun boleh. Cuma Kak Zainal pakai santan untuk nak dapatkan rasa bau lemak dia tu, padan dengan inti pedas kita. Nurkia Muhammad Yusof, assalam Kak Zaida. Bancuhan tu boleh buat kuih cara ke? Lebih kurang lah ya, lebih kurang. Sebab cara boleh cari ya, resepi kita dah share. Kita dah bagi, kita dah bagi cara ya. Kita dah bersiaran dengan cara, kita ada cara berlauk. Kita ada cara jagung. Eli Abdul Ghani ada soalan ni. Macam mana nak ngelak basi? Untuk elak basi macam mana? Dah siap tu ke? Ataupun macam mana ni? Kalau inti yang pedas macam ni, memang nak mengelak basi dia tu memang agak susah jugalah ya. Sebab ada inti. Sebab itu saya buat dia kering. Supaya dia tidak tak mudah basi lah ya. Ya. Yeah. Intinya okay. Lebih kurang macam inti curry pap kan? Nak pakai sardin pun boleh. There you go. So ada boleh apa dengan ayam, daging macam daging Kak Zaida kata tadi boleh. Okay, itu dia. Okay, kita tengok ada yang tanya dah tadi. Tak sabar untuk menggulung. Itu dia. Kita nak membungkus dia dah. Oops, sorry. Dia tak boleh ada minyak-minyak ya intinya. Sorry, nanti takut bocor. Bergegar-gegar kejap kan, saya betulkan kamera. Okay, dah tak gegar dah. Okay, boleh fokus ya. Tengok macam mana bungkusannya. Itu dia. Kau main cantik lagi. Ni kurang cantik. Kita kata cantik, dia kata kurang cantik. Macam mana? Orang berniaga, orang tak berniaga. Dia tak berniaga, dia ngajar je. Dia kurang cantik, kita kurang basic inti dia. Fauzia Ismail, malas nak jala, beli roti jala kosong, buat inti je. Boleh. Tapi ni dah ada resepi, apa salahnya kan? Kalau ada masa, silalah, okay? Rasidah Abdul Jamil, I'm here with you Kak Zaidah and Ben. Hello, welcome. Rapiah Ahmad kata, kalau tak nak basi, santan dimasak dulu. Kalau roti jalanya lah, ya? Yeah? Kalau tak nak basi, kena masak dulu santannya. Bila lain kita buat lepat, lepat liat pula, ya? Mungkin? Okay. Gulung macam kuih gulung, ya? Ya, saya. Tu dia. Esok juga kita buat. Buat, okay? Jangan tak buat. Dah ada resepi ni kan? Okay, nanti share dengan kita. Jika tidak keberatan, share dengan kita ya hasilnya. Thank you so much, Eli Abdul Ghani. Like a bolster. Bantal peluk. Itulah ada setengah kata bantal peluk diraja. Ada pula kata bantal diraja. Okay? Yelah, mungkin bantal peluk rupanya sebab macam bantal peluk. Panjang. Kan? Tepung tu buat macam ketayap pun boleh kan? Boleh juga. Yes. Okay, Yusni ada soalan. Assalam, ya, Kak Zaida. Nak tanya, santan kotak ke atau santan fresh lagi sedap? Santan fresh pun sedap. Santan kotak. Santan kotak. Pasal kita pakai pun tak banyak. Lebih kurang 100 gram. So, kalau you guna santan kotak pun boleh. Santan fresh pun boleh. Kalau di rumah ada santan fresh, pakai santan fresh. Kalau lagi tak ada, lemaklah, pakai kan? Santan kotak. Here you go, your bantal diraja. Warna dia tu kena kuning macam ni, boleh cantik ya. Sebab tu kot datangnya nama diraja tu kekuningan. Kuningnya okay datang lah daripada serbuk kunyit ya. Kak Zaida gunakan tadi untuk bancuhan. Okay. Kalau nak guna colouring, macam Kak Zaida kata tadi boleh. Tapi bila kita letak serbuk kunyit tu, dia ada extra flavour Kak Zaida. Ada extra flavour, ada extra aroma, bau dia ya. Sebab bau kunyit kan. Ini betul-betul otik gigai. Mungkin gigai.
Aduh, sis Mariati Arifin betul katanya tak nak basi, kena habiskan hidangannya. Harianya itu dibuat. Paling senang, itu paling senang. Kan, kan dikit-dikit. Kena habiskan, hari ni buat, hari ni kasi habis. Aduh. Okay, there you go. You nampak sikit-sikit intinya tu ya. Mhm. Okay, kita dah siapkan sikit lagi ni. Ini roti kirai betul, roti kirai-kirai. Hmm. Okay. Ada orang panggil roti kirai tau bel ni. Oh, iya ke? Ya. Tadi yang panggil roti kirai. Patutlah tadi yang bertanya tu macam roti kirai eh. Sama juga ada setengah-setengah tempat, setengah orang panggil roti kirai. Right. Ada yang panggil roti kirai. Okay, kita tengok lagi Kak Zaidah gulung. Mari kita menggulung. Membungkuslah eh. Bungkus. Bungkus, gulung. Ha, macam ni ada yang terpecah. Tak apa. Tak apa. Kita dia, lipat dia, macam kita tu. Lipat dia tak nampak. Sebab dia apa berganda-ganda, jadi ke probability dia untuk koyak tu kurang sikit lah. Jadi bila menjala, macam Kak Zaidah katakan tadi, pastikan jalanya, garisannya dekat-dekat ya. Rapat, jadi dia taklah terkeluar intinya tu. Betul. Ya. Betul lah, Ina Haji Ahmad, dia kata ni sekejap je boleh clear. Sekali ingat je ni ya. Settle ni. Razia Hassan kata, di Singapore memang panggil roti kirai. Roti kirai ya, ada setengah tempat roti kirai, ada setengah tempat panggil roti jala. Okey, sikit lagi. Untuk di Malaysia sinonimnya adalah ni lah eh, roti jala. Tapi roti kirai memang ada tempat panggil roti kirai. Oh ya ke? I see. Mungkin kita anak muda jadi yang selalu kita dengar tahu, roti jala lah. Nak-nak kalau nama macam yang tadi tu, apa nama? Bantal peluk tu, bantal. Kan, bantal yang sebelum bantal peluk tu. Apa ya? Oh, janda kaya. Tu memang kita tak kenal tak tu pernah apa. Dengar ya, budak muda ni tak pernah dengar. Eh, orang lama-lama tahu ni janda kaya ya. Okay. Tak sedap no nak menyebut. Roy Idris okay, kata nah, sedapnya memang favourite saya. Kak, tak cantik tak apa, yang penting boleh makan. Oh, sudah cantik ni dia. Anurah Hanun, salam Kak Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Orang je dah menggulung rupanya. Ya, dah siap dah. Oh, macam mana dah tak apa. Ha, nanti. Ha, dah habis? Dah habis. Nak tengok lagi ke? Tak ada. Ha, nak tengok lagi? Okay. Tinggal sekejap, saya tunggu lagi Kak Zaidah tunjuk. Okay, boleh. Okay, Kak Zaidah menjala lagi untuk you all. Siapa yang tertinggal tu? Okay. Special untuk you all. Miss Rarity. Kisti, Singapore memang memang panggil roti kirai. I see. Okay. Roti kirai ada, roti jala ada. Macam ni lah ya. Kirai ni tu kena rapat-rapat. Supaya... Right. Dia bila kita letak inti, kita tak adalah intinya tu nanti terkeluar. But yang penting inti dia jangan berminyak dan dan basah. Kena kering ya. Intinya tu kena kering. Jurin Zakari kata orang Pening panggil roti sorai. Kirai lah tu. Okay. Dia kirai macam kita kirai ya. Kalau orang dulu-dulu dia tak pakai acuan pun. Orang zaman-zaman dulu dia tak ada acu. Dia pakai tangan je. Dia celup tangan dia dekat dalam adunan. Lepas tu dia kirai macam tu. Tu yang dia panggil roti kirai. Gitu. Adunannya tu mesti cantik. Baru dia boleh buat macam tu lah. Dia cair sangat tidak, pekat sangat pun tidak. Dia masuk jari dia. Kemudian dia kirai. Masuk lagi dia kirai. Ya? Ni orang dulu-dululah. Macam mana Kak Zaidah tadi tak nampak? Macam mana dia masukkan tangan dia? Dia masukkan tangan dia dalam adunan ni. Lepas tu dia kirai lah. Lepas tu dia masukkan lagi, dia kirai lagi lah. I see. Dia kirai. Jadi benda tu menitik kan daripada tangan dia tu. Dia jadilah macam jala tu nanti. I see. Cuma kita sekarang ni dah macam-macam ya. Ini pun baru ni, kalau dulu tak ada ni. Dulu pula, acuan dia yang macam calung tu. Lepas tu pula awareness, hygienic. Awareness pun lah. Orang pun apa, kalau kita pakai acuan kan dia lebih hygiene lah kan, setengah orang kan. Tapi dulu-dulu kan tak ada acuan. Kalau ni kampung mana nak cari acu-acu. Betul. Tak ada. Betul. Sekarang ni kita ya Allah, dah lah dalam dekat kedai ada, dekat handphone pun boleh beli. Tak payah pergi kedai ya. Betul. Punya senangnya kemudahan sekarang. Dulu mana nak cari? Dulu mana? Kita kena pergi kedai nak beli. Betul. Masa saya kecil dulu mak saya jual taruk keledek sayur. Campur dah lama saya tak buat. Besok nak buat sarapan Kak Zaidah. Okey. Okey, alhamdulillah.
Sejaknya. Kadang-kadang benda-benda macam ni, you tak tengok tau. Bila you tengok baru terasa macam nak makan kan. Mungkin okay. Saya pula terjebak nanti kejap lagi cari acuan. Senanglah. Acuan ni senang ya. Senang. Dan ada 5 lubang, ada 3 lubang ya. Tapi adonan nak kena betul. Kalau tidak pun, kalau cair sangat, dia keluar agak laju pun tak boleh juga. Ada juga klasik di sini. Katanya Ainur Mardiah. Ya, saya dulu pakai tangan. Sangat cantik jalannya. Sebab kata Kak Zaidah, pancuhan tu penting eh. Pancuhan penting. Kalau pakai tangan, pancuhan kena jaga. Dia cair sangat tak boleh, pekat sangat pun tak boleh. Kak Zaidah ingat dulu, tok-tok Kak Zaidah kan, memang pakai tangan. Tak racu pun kalau untuk ni. Untuk apa? Ya, Zeti. Betul, macam susah nak sebut. Dia kata Penang panggil roti sorai. Bukan kigai. Susah nak pronounce kan? Dia punya dia punya spelling S-O-R-H-A-I. Sorai. Okay. Thanks for sharing. Jadi macam-macam ya. Kita dah tahu macam-macam nama kat sini. Kalau buat inti sardin macam mana ya? Aku Azizah tanya. Sama juga. Sardin tu di lecek-lecek dulu, tapi sosnya tu jangan ambil lah. Sudah diberai pula kan. Ya, betul Inah Haji Ahmad. Kalau malas gak tak tahulah kan. Benda semua di hujung jari. Sekarang ni hujung jari ya, betul. Semua hujung jari. Janji ada duit. Ada duit kat akaun janji je. Macam mana tu, macam tak masih. Okay, yang ni memang saya tak pernah dengar. Tapi tak tahulah kalau ada kewujudan kuih ni. Apa dia? Cik Norma Abdul Rahim kata, esok Kak Zaidah, I jawab roti duda kaya pula. Roti? Duda kaya. Nantilah Kak Zaidah Google tengok. Ada ke roti duda kaya? Kalau duda kaya ramai yang nak yuk. Nak tunggu semangat rajin dulu. Kalau semangat rajin tak mari, memang tak jadi lah. Mariati ya, Arifin kata. Tapi kalau dah sedap tu jadi aja. Sikit lagi. Kaza nak tunjuk foto yang baru masuk ya. Sekejap. Okay. Satu ni dan kita boleh gulung. Okay. Oops. Sorry. Tak stable sikit kamera. Tak maaf. Tergoyang-goyang. Bergegar-gegar sikit. Masakan aku bagi dia cepat sikit masak. Senang aja buat ni ya. Nak berniaga pun boleh ni. Orang Hanum kata alhamdulillah, thank you very much Kak Zaidah, ulang lagi. Ya, foto yang baru masuk ya. Tak nampak macam mana kita buat berniaganya. Okey. Alright. So now kita nak mula dia. Kali ni Kak Zaidah guna terbalik ya. Saya guna terbalik. Yang ni bahagian ini di bahagian dalam. Boleh juga ah. Ni boleh. Dia kira nampak garing lah Kak Zaidah eh. Tak, ini di bahagian dalam. Yang kulit itu di bahagian dalam. Okay. Kalau dulu saya buat ni di bahagian luar ya. Nurul Zainur Lazim, sedapnya saya selalu saya buat roti jala. Makan dengan kuah kari. Ini lain dari yang lain. Ini lain lagi yang lain. Ini inti kari. Inti. Ida Hash, Bel, kalau taruh serbuk kari pun boleh kan? Okay, inti kita memang pakai serbuk kari daging. Maksudnya untuk roti jala ke? Bancuhan roti jala ke, sis? Kalau roti jala macam mana Kak Zaidah? Boleh ke? Tak boleh. Tak kena lah pula. Tak berapa kena kan? Kita pakai gini je lah. Kak Zaidah tak habiskan satu adunan ya. Masih ada lagi untuk nak buat intinya tu. Untuk nak buat kulitnya ya. Masih ada lagi sikit. Khadijah Ahmad, apa pandangan Puan Zaidah? Sekarang ni sudah ada roti jala yang berbagai perisa dan berbagai warna. Saya rasa lagi klasik warna kuning dan putih saja. Saya dah pun rasa macam tu juga. Ini klasik ya. Tapi sepulang lah ya. Kadang-kadang iyalah. Sekarang ni kreativiti masing-masing. Sekarang betul. Ramai orang yang banyak very creative. Betul. Itu kira macam kreativiti masing-masing lah ya. Dari segi rasa, saya pun tak tahu rasa apa tu yang kala-kala tu. Mungkin ada yang letak kaya lah, ada yang letak rasa. Yang ni yang warna ni biasanya warna dia agak pelik-pelik tu, warna biru. Merah ya. Kita pun selalu juga nampak ya.
yang berwarna-warni tu. Jadi terpulanglah, terpulang pada masing-masing lah. Ada orang suka dia nampak colourful, ceria when they serve makanan berkala-kala macam tu ya. Tapi terpulanglah ya. Tengok kepada masing-masing punya cita rasa. So hari ni kita dah siapkan ni, jadi bila kita nak makan pun tak ada tak susah. Ini dah tak payah fikir pasal lauk, kita terus ngap aja macam ni. Dia dah cukup rasa untuk inti dia. Kak Zia dah pakai kari ya. So kalau you nak letak rasa lain, terpulang boleh juga. Hari ni kita guna kari. Pakai sardin pun sedap juga ni. Itulah, ni pun ada juga ni. Azara Bayar Ahmad kata cicah dengan sambal ikan bilis. Nyam-nyam. Cara pun jadi sedap. Sedapnya. Sedap ni. Aduh. Sardin ditumiskan ya. Untuk Azara tanya. Sama macam tadi, sardinnya tu ditus. Jangan ambil sos dia. Takut nanti dia lembik pasar. Dia pasar sangat inti. Sebab untuk roti jala macam ni yang berinti ataupun roti jala berlauk macam ni, intinya tak boleh basah. Kalau basah nanti dia akan keluar celah-celah celah-celah jala ni, celah-celah lubang ni macam ni tengok tak ada. So ni dia tak ada basah. Cantik ya. Tapi yang pentingnya tu kentangnya tu direbus dulu. Jangan tak rebus. Kalau tak rebus nanti puan akan goreng dia terlalu lama. Sebab kita tak nak basah, kita nak kering. Jadi kentangnya tu direbus dulu. Make sure that dia dah masak tapi tidak lembik. Jadi bila kita tumis tu tak perlulah lama sangat. Tak perlulah menggunakan minyak yang banyak. Sebab dia dah masak ya. Okey, alhamdulillah selesai dah resepi kita untuk hari ni. Zeti ada lagi soalan ni? Yes. Zeti tanya kalau guna sardin letak kentang juga ke? Kenalah. Kena letak kentang. Letak kentang sama juga macam Kak Zahidah buat tadi. Cuma you letak sardin. Pun sedap. Sedap ya kat sardin bersama dengan ada bau kari. Sedapnya. Macam inti kari pak ya. Sedap. Okey, dah selesai menu kita untuk hari ini. InsyaAllah esok akan ada menu yang baru. Jadi menu hari ni roti jala berlauk. Okey, nama lain lagi kita sebut. Apa tadi? Janda kaya. Dah ada lagi. Bantal peluk diraja. Bukan peluk, tak ada peluk. Bantal diraja tadi cakap. Ada juga viewer yang lain kata bantal peluk diraja. Okey, ada juga apa roti kirai. Berbagai-bagai nama tapi satu aje. Di situ. Okey. Senang untuk disebut dia adalah roti jala berlauk. Okey, alhamdulillah esok nanti kita akan berjumpa lagi dengan menu yang lain daripada Kak Zaida. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok ya. Okey. Harap perempuan berpuas hati dengan resepi hari ini. So insyaAllah banyak umur ada rezeki, kita jumpa lagi esok. Okey, bye. Assalamualaikum.